Aku hitam banget Sar di sini dibanding kamu. Spent 24 hours, I need more hours with you. Halo, welcome back to my channel. So hari ini aku kedatangan special guest ya. Jadi ini kayak pokoknya ini ada special guest gitu, kita datang. Jadi dari Ski Art. Apa bacanya? Ski Art. Ski Art. Oke, ada cengkok ya. Jadi hari ini aku mau di make upin sama dia karena dia tuh kayak seneng banget gitu make upin orang, yeah. Apalagi yang cantik seperti saya. Tapi nggak menerima job ya, jangan nyari-nyari aku nggak. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. Kamu tipe kulitnya apa? Aku tipe kulitnya tuh normal to dry. Oh, normal to dry. Nah. Okay, ini Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Serum. Ini bagus banget buat yang kulit kering. Karena apa? Karena dia tuh nge-hydrate banget kulit. Oh iya, aku kenalin dulu ke kalian. Jadi dia namanya Sarah. Iya. Yeah. Kalau kalian tanya, Sarah itu siapa? Aku, dia adalah pembantu. Hey. Bukan ya? Oh bukan, jadi Sarah itu adalah teman TK aku guys. Ya. Pikiran gak sih teman TK? Kayak jauh banget. Oke, ini kita langsung olesin aja ya di mukanya. Langsung di-apply ke mukanya. Mukanya aja. YouTuber ini. Oke. Okay. Kok pokoknya kayak obat ya? Enggak, perasaan kamu aja. Ini kita fokusin di apa ya? Oh, T-zone. Oh, iya. Wow. Oke, kalau udah kita langsung tain aja ya. Oke. Jangan lupa nariknya selalu ke atas ya, biar nggak dikerutan. Oh, oke. Nantinya, oke. Jadi kesibukan kamu apa sekarang, Sarah? Aku lagi belajar. Buat? Untuk kuliah. Oh, gitu. Tuh. Oke, terus kita kayak gini. Bener banget. Oke. Tuh agak dingin ya? Ya, benar. Sambil nunggu itu kering, aku mau apply ini. Pokoknya ini aloe vera gel. Kalian bisa pakai apa aja, nggak harus itu. Nggak harus, tapi aku kan lagi mau bikin look yang apa ya, Neh? Nama looknya apa ini? Buat kita jadiin judul. Yang natural, tapi... Oh, aku tahu. Glass skin. Nah, kayak... Kalian okay. Tau kan yang Korea-Korea yang lagi hits banget, yang kayak glass skin gitu. Aku aja nggak tahu. Aku sengaja mau taruhnya di jidat kamu. Oke. Okay. Terus, lihat atas di bawah mata. Kamu udah agak pro ya? Lihat atas. Susah ya makeupin orang depan kamera? Gak tahu loh saya bakal sesusah ini. Oke. Okay. Itu langsung ditimpa aja tadi berarti? Iya, kan tadi udah kering, udah, okay. Udah masuk ke dalam kulit, langsung pakai ini. Oh, udah, gini lagi ya. Oke, okay, gini lagi. Guys, kalian jangan hujat aku kalau emang perbedaan warna kulit kita sedrastis ini. Masa sih? Enggak lah. Masa sih? Ya, ini holy grail semua orang. Okay. Iya, siapa sih yang gak tahu? Siapa sih? Maybelline Baby Skin Pore Eraser, bukan sih itu? Iya. Ah, siapa Yampun, yang tahu? Sampai apa loh dia? Apa saya? Gila. Kita langsung kasih seperti biasa di hidung. Ini ada lumayan pori-pori ya. Nah, ini biar makeupnya gak masuk gitu loh, Neh. Iya, maaf, Mbak. Tuh gak sih kamu tuh? Iya, maaf. Dan ini tuh untuk hitungannya apa ya? Prime. Sebenarnya kalian kalau nggak pakai sebelum ini juga nggak apa-apa kalau mau pakai ini langsung. Tapi menurut aku skincare itu penting buat dia nggak nih? Iya. Ya kan? Dan orang soalnya, satu ini tuh nggak pernah. Soalnya tuh kayak kalau base kulit kalian tuh udah bagus, tuh makeup apa aja tuh bakal jadi bagus. Bener banget. By the way, Nisha tadi udah cuci muka. Iya, pakai Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Ini fotonya di sini. Terus kita langsung aja sekarang. Bentar, aku mau ngeluarin sponge. Saking profesionalnya dia ya, kita semua harus pakai sponge baru guys. Nih. Kita kayak bener-bener harus sponge ya. Oh, ini nggak bisa. Nah, harus baru. Karena lu mau pakai sponge bekas orang. Oh iya juga sih. Ini brand new ya, ini khusus tali tanya. Oh oke. Okay. Sekarang aku mau pakai ini. Nah. Oke, okay, ini Glam Rock-nya Mizu yang Aqua Foundation. Yang shade-nya kayaknya agak gelap. Shade-nya 4, oke. Okay. Sebenarnya enggak terlalu gelap, nanti kita bisa akalin pakai. Wow. Pakai. Bentar, kok keren sih? Kita akalin pakai. Tadi kenapa lubangnya kecil-kecil gitu terus kayak wow. Emang kayak gini. Keren juga ya. Nanti kita akalin ya pakai ini kamu. Kayaknya kebaikan deh, Kak. Pakai concealer kamu.
Wow. Kenapa kan lagi ngetren nih bronzil lo, pemirsa? Kayaknya aku harus sambil berdiri deh. Susah kan pakai kamera sambil duduk? Iya, terus panas. Oke, terus langsung kita blend aja. Oke, langsung aja kita blend ya. Ini harga cushionnya berapa ya? Kalau waduh, nggak tahu. Oh, nggak tahu. Lupa. Oke. Nanti kamu kok nemu nih ya? Iya, nanti aku tulis ting. Budayakan tap. Oke, jangan ditarik. Sebenarnya nggak apa sih kalau mau ditarik. Tapi, cuma, aduh takutnya nanti hasilnya dempul. Bagusan kok. Emang berpengaruh ya ditarik dan? Berpengaruh. Jadi dia nggak. Maksudnya kok ditarik nih banyakan di sini. Oh, resep masuk gitu. Jadi Sarah itu adalah kalau kalian penasaran ya, jadi Sarah itu adalah teman TK aku. Jadi kita sekarang tuh SMA, Sarah tuh kakak kelas TK aku. Kita dulu sering main gitu kalau pulang sekolah. Karena Nesha enggak punya teman. Kurang ajar. Punya nyet. Cuma aku udah enggak tahu teman Sarah kemana. Hai, kalau nama kamu Kianli. Kianli. Siapa lagi? Noval. Kalau kalian bahkan Nesha masih inget loh nama. Iya. Kalian. Bahkan mungkin mereka aja nggak inget aku siapa. Pokoknya aku tahu ini capek cuma you know tap. Nggak begitu gelap kok Sar. Ini natural. Bahkan okay. Aku nggak kelihatan pakai apa-apa. Ya itu dia bagus itu untuk glass skin. Oke. Okay. Kita akan pakai concealer Maybelline Age Rewind. Ini dia Maybelline Age Rewind. Shade-nya 72P600. Wow. Tuh nomor apa namanya? Nomor produksi ya Mas shade ya? Ini shade. Oh iya, maaf. Ini pokoknya. Oke, lihat atas, Bu. Oke. Kita kasih di sini. Di sini. Wah. Wow. Langsung saja kita hempaskan. Hempas datang lagi. Cantik. Kita juga ratain di ini eyelidsnya dia kan kayak kelopak mata. Oke. Okay. Sekalian buat eyeshadow base gitu ya. Nah, itu tahu. Terus move on. Pakai apa ya gitu ya? Ya apa mbak? Ini, aku nih ini ya, ini 3-in-1. Ini aku selalu pakai di saat aku makeupin orang. Ini keren banget, ini ada contour, highlight, sama powdernya. Kita akan set mukanya Nesha pakai powdernya. Oke. Lihat atas bu. Biar nggak masuk gitu ya. Terus, ini adalah tips and trick ya untuk kalian. Yang adalah? Aku suka banget kasih oil base atau kayak gel atau sama serum nih di sini kan. Di kan tadi udah hidung. Terus di sini, ya kan? Terus di sini. Di bagian tempat highlight. Iya. Biar terus sekarang kalian ambil highlighter kalian apa aja. Langsung kalian timpa. Oh, wow. Wow. Oh. Ya. Itu biar highlightnya tuh siap nih. Dan aku emang kalau makeupin orang sukanya selalu pakai fingers. Baby finger, baby finger, where are you? Biarkan seperti itu, nanti kita akan tambahin lagi. Aku mau nge-prime ininya, bibirnya nih. Karena bibirku super kering. Iya, ini sampai pecah-pecah gini, aku mah kasihan lu. Pakai Maybelline juga. Yang baby lip? Yang yes, baby lip sebelum. Ini ada tintnya sedikit. Udah gini aja udah jadi guys. Terima kasih buat semua yang udah dengerin. Oh. Terus sekarang, okay, kita sikat alisnya. Pakai pensil alis Latulip. Okay. Nah ini yang black. Karena alisnya Nesha hitam. Naik dikit, okay. Nah ini kalian jangan ditekan ya tips. Karena dia dikit aja keluar guys. Nah ini gak apa nih hitam kayak gini. Ini untuk outline-nya aja. Terus nanti di blend ke tengah. Gak usah, biarin aja kayak gini. Masih aneh. Sekarang kita fill in. Ini dia. Ini ada shade-nya gak sih Sar? Atau cuma ada satu macam? Ada yang coklat. Aku ini yang shade-nya matar gue. Pokoknya oh gray. Oh, pokoknya yang gray ini. Yang abu-abu. Oke. Okay. A few moments later. Alisku sudah jadi. Oke, okay, ini. Aku sekarang
mau nge-bronze, padahal muka Indonesia tuh udah bronzy abis. Iya makanya lu mau nge-bronze apa lagi, jadi gembel muka aku ntar. Enggak, bagus bronzy. Ini masih sama pakai pelet yang tadi. Tuh, my lord. Nanti kamu mau nyetel lagu apa nih? Apa? Kamu tereng, teng teng tereng teng. Kamu kalau nonton Vita siapa sih kamu tau lagu itu? Enggak. Teng teng tereng. Apa sih itu? Lagu apa itu? Tasya sering banget pakai lagu itu nyet. Tereng. Coba aja kamu dengerin ya, 1, 2, 3. Kayak gitu. Oh. Stop. Terus mau pakai eyeshadow ya, Beb? Aku akan combine dua ini. Kalian boleh pakai apa aja sebenarnya. Cuma aku suka itu ada kombini, the balm sama the makeover. Sama makeover. The balmnya yang Appetit. The balm Appetit. Oke. Okay. Sar, kamu katanya mau ngajarin aku bahasa Itali. Jadi guys, kalau kalian lihat nih muka Sarah kan pasti kan kayak kak itu kok temennya agak bule ya gitu kan. Jadi kamu tuh campuran antara antara apa yo? Ya, antara apa? Antara ayah dan ibu. Iya. Merem mbak nih. Oke. Okay. Oke. Okay, ajarin aku bahasa Itali sih. Merem bahasa Italinya apa? Nah, udah merem aja. Merem ya. Apa bahasa Italinya merem? Pertama aku mau pakai yang ini. Pertama tuh apa bahasa Italinya? Kamu tuh kepo banget ya, Nek. Mau belajarin namanya. Oh iya. Apa? Satu bahasa Italinya apa? Uno. Dua. Due. Tiga. Tre. Udah hafalin tuh dulu. Uno. Dua, tre. Udah. Amo, apa uno? Dua tadi apa? Duo. Apa sih? Due. Oh, due. Tre. Udah tuh. Terus pertama pakai ini dulu, pakai tangan enggak apa-apa. Ini biar warnanya kontras sama kulitnya. Terus kita pakai merem dulu. Merem ini yang ini. Yang lebih gelap buat di luarnya. Kita pakai yang lebih tipis brushnya. Kita pakai brush kayak ini yang lebih tipis. Merem nih. Ini kita bikin di luarnya aja. Wow, kayak ditunjuk orang ya. Kayaknya ini smoky banget. Oke, kalau udah kayak gini, aku kasih kalian tips selalu blend lagi sama semuanya. Ini brushnya beda lagi ya, ini brush bersih lagi, jangan pakai yang tadi, ntar hitam semua nih mata. Oke, terus sama di sebelahnya, aku juga pakai yang ini, nggak tahu deh ini namanya apa. Nggak ada namanya. Oke, merem. Ini di luarnya aja. Kita akan ke palette yang ini, pakai yang warna ini. Yang namanya Taste Air Tots. Ini cukup bagus. Tapi dikit aja, cuma untuk biar apa nih shimmer-shimmer gitu ya. Oke, pokoknya blend aja, ini bagus banget jadinya. Wow. Terus kalau udah, kita akan pakai yang orange ini. Namanya Crispy Bacon. Oh, crispy. Dia nulisnya tapi Crispy Bacon. Oh, wow, pinter ya. Keren. Cerdas. Warnanya pop out banget. Ini bagus banget. Enggak bohong. Ta. Nah. Kayak aku kena instant karma aja. Di blend lagi semuanya biar bagus, oke. Okay? Kita harus ngeblend, blend, blend, blend. Ciao a tutti, sono Sara and bye. Oh, perkenalan pakai bahasa Itali, Sar. Eh, Sar. Perkenalan pakai bahasa Itali. Iya. Yeah. Gimana? Ciao. Rem. Ciao terus. Ciao itu artinya apa? Halo. Terus. Ciao a tutti itu kayak halo guys. Halo guys. Yeah. Ciao apa? Ciao a tutti. Ciao a tutti. Terus ya kamu belanja, welcome back sul my YouTube channel. Welcome back sul my YouTube channel. So Natasha. Kok so Natasha? Ya, yeah, I'm Tasha. Oh, so Natasha. Kan kamu Tasha. Farasha. Coba lihat comparisonnya, ini Tasha Farasha. Iya. Ini Talita Nisha. Beda banget. Ini highlight yang tadi untuk jadi belek artis. Oke. Okay. Wow. Dan, oh, apaan sih? Terus kita pakai blush ya sekarang.
Ini blushnya dari ini Murs dari PT Mustika Ratu. Dan ini kalian harus lihat, wow, ini ada banyak banget. Itu ada bronzernya juga. Ini enggak, ini kok untuk orang gelap, yang gelap banget, blushnya kayak gini. Really? Ini, tapi ya, masuknya jadi keluar pink enggak itu? Ya kalau di gue ya enggak lah, anjir. Eh, tapi ada pink-pinknya nih. Iya. Jadi kok untuk yang shade-nya gelap kayak gitu. Ya kalau warnanya kulit kalian gelap, kalian bisa pakai yang itu. Ya karena di Indonesia jarang loh jual yang kayak blush untuk. Nah, ini aku mau pakai yang ini, yang kayak coral gitu, bagus deh. Yang banyak. Tuh, bagus banget. Jadi guys, for information, aku tuh asli Jogja. Iya, dia tuh emang Jogja. Kalian gak lihat aku medoknya kayak apa? Nih, kenapa kok di kamera makeupmu tuh gak, bahkan gak kelihatan warna? Iya, gak muncul kan? Kenapa? Coba kita pakaikan lagi tali Tanisha highlighter terwarm biar kamu kayak matahari ya nih. Oke, okay. Pakai fan brush ya guys. Iya. Wow, kamu kayak langsung matahari Teletubbies. Wow, lebar. Oh, jadi vlogger banget gak sih? Iya. Terus ini juga di bawah alis. Kayak bentuk huruf C gitu guys. Iya. Kan gini. Di brow bone. Asik. Oke. Satunya juga. Oke, terus sama di atas bibir sedikit. Jadi guys, Lash Paradise. Jadi aku pakai maskara. Ini maskara terbaik sepanjang kehidupan. Yang kayak kalian tahu nih seberapa boomingnya maskara ini. Tapi maskara ini itu kalau kamu pakainya nggak bener-bener dihilangin kayak gini, itu nggak bakalan jadi sebagus itu. Beneran deh, sumpah. Serius. Jadi kalau kalian pakai ini, kalian bener-bener kayak harus di kayak gitu. Nih, dah. Kenapa sih? Ini aku baru loh mau nyobain. Aku nggak tahu. Aku tim Maybelline. Aku juga pengen nyoba itu Total Temptation, belum sempet. Anjir, kok langsung naik gitu, gila cok. Kenapa, bagus kan? Iya anjir, kan aku udah bilang. Wow, wow, ini belum lo jepit, tapi kan kita natural makeup ya. Wah gila sih, kok bisa? Wow, beda banget dong anjir. Kamu baru pertama kali lihat kan? Iya. Tapi nanti kalau misalnya kamu tuh nggak kamu bener-bener kamu abisin kayak tadi, itu nggak bakal jadi sebagus ini. Lihat guys, ini kalian harus bedain. Tuh kan matanya jadi kayak lebihnya. Wow, gila cuy. Ini nggak dijepit ya? Ini lipsticknya Maybelline lagi. Matte 12. Oke, okay, jadi guys, semua yang kita pakai di sini tuh affordable dan gampang kalian cari. Jadi kalau kalian mau bikin look kayak gini, gampang binggota. Iya. Yeah. Oke, okay, jangan terlalu nyokos. Guys, aku bingung deh problem kenapa sih aku di kamera tuh kayak nggak sekelihatan itu. Nggak tahu. Padahal aku kelihatan loh nih. Iya, kamu kelihatan. Kenapa deh aku nggak gitu? Padahal makeupku lebih tipis tadi. Kita pak, oh aku nggak ngasih tahu lagi. Lip gloss dari Revlon Colorstay. Nih. Kamu belum pernah coba itu? Ini. Bagus. Bagus. Ini dupesnya Fenty. Wow. Kalian nggak usah beli Fenty, beli ini udah sama. Berapa harganya? Waduh, lupa lagi. Kita akan tambahin blushnya Nesha lagi. Kita pakai ini aja lipstick. Sebentar di kamera keluar. Kalian bisa banget nih, Maybelline tuh multifungsi banget coba. Nanti pas video ini diupload, fotonya Nesha udah ada di account Skiart. Oke, kalian follow ya guys. Nih tulisannya kayak gini. Nih, follow sekarang. Atau rumah kalian aku bakar. Kok galak? Maaf, maaf. Oke, udah. Jadi oke guys, jadi ini makeup looknya udah jadi. So easy peasy, dan makeup yang dipakai tuh nggak mahal-mahal dan kalian bisa cari di mana aja. Oke guys, jadi segitu aja video aku hari ini bersama Sarah. Terima kasih buat semuanya yang udah pada nonton. Jangan lupa di like dan di subscribe dan di komen dan di share ke seluruh teman-teman kalian buat nonton video ini. And terima kasih banget. And I'll see you on my next videos. Bye.
terang banget gak sih? Close-nya gimana? Hey guys, we are still here. Kita masih safe kok, tenang.